Okey, sekarang kita akan cara mengajar cara mengukur seluar baju Melayu ya. Cara mudahnya, ukur daripada atas ni sampai ke ujung sini. Berapa jumlah dia? Di sini, ukur. Dan terus sampai bawah dan kita dapat 40. Okey, kita dapat 40. Tuliskan labuh seluar 40. Ada pelbagai cara mengukur tapi saya ajar cara ukur yang ini. Kita ukur pinggang. Pinggang. Cara ukur pinggang seluar baju Melayu yang saya ajar, ukur sini ke sini berapa? Kita dapat 7 suku ya. 7 suku ni kita kena darabkan dengan 4, 29. So, pinggang 29. Macam mana boleh dapat 29? Okey. Ini saya ukur sini ke sini 7 inci suku bermasuk satu bahagian. Seluar ada 4 bahagian ya. 1 2 3 4. Bermaksud kita ukur satu tempat dan darab kepada 4 untuk dapatkan ukuran penuh pinggang tersebut. Cara mengukur punggung, ambil sini 90 darjah, letakkan pembaris L kita yang ada dan terus cari ke sini di manakah garis yang start dia melengkung. Bermaksud daripada sini ke sini. Daripada sini ni kan, tegakkan. Ni pembaris ni kita tegakkan dengan ni. Letakkan dia satu baris, yang ni macam ni. Dan yang ni kita tarik. Okey, kita dah dapat sini kan. Inilah jarak lengkung ini. Berapa? Iaitu ni. Sekarang kat sini, nampak? Yang ini kita tak nak kira, kita nak tegak je. Kena tegak sini ke sini. Sini ke sini, kita nak tegak. So, caranya adalah ratakan ni, tarik ni dan ukur sini berapa. Ratakan balik, kita dapat sini ke sini, kita dapat 1.5 inci. Tarik betul-betul. Saya dapat daripada point sini ke sini, kita dapat dalam 1.5 inci. 1.5 inci. So, 1.5 inci kita tanda sini. 1.5 inci gerak ke sini. Sini kita markkan dia, kita tarik pita ukur, kita letak situ. Letak sini dan kemudian kita tarik seluarnya. Untuk sini. Okey. Yang ni kita dah jarakkan 1.5 inci. Tarik 1.5 inci, letak sini. Kemudian kita ukur. Kita dapat 9. Okey. Sini ke sini dapat berapa? Daripada titik sini ke sini dapat berapa? So, saya dapat adalah 9. Saya dapat adalah 9. Okey. So, 9 ini adalah satu bahagian ni. So, satu bahagian untuk punggung. Punggung, formulanya adalah punggung bahagi dengan 4. So, 9 ni kita kena darab balik dengan 4. Dan kita dapat 36 inci. 9 dalam 4, kita dapat 36 inci. So, kita tulis punggung 36 inci. Okey. Ini cara mengukur punggung. Kemudian ialah cara mengukur cawat. Okey. Seterusnya ialah cara mengukur cawat. Cantumkan ni. Pegang. Yang tengah ni berjumpa dengan tengah belakang. Pegang begini. Dan kita kena tarik paling hujung. Jangan kita sini. Kita tarik yang paling hujung. Dengan cara ni kita ratakan atas ni. Ratakan dan kita tarik bawah dia. So, kita ukur berapa jumlah ni. Daripada sini, kita letak pembaris atau pita ukur kita. Daripada hujung sini ke sini, kita dapat 12 inci. Eh. So, saya dapat 12 inci. Dan 12 inci ni perlu darab dengan 2. Sebab, sini satu bahagian dan belakang lagi satu bahagian. So, kita dapat cawat 24 inci untuk cawat. Cara mengukur lutut adalah ambil ni, hujung kaki ni lipatkan ke arah garis pinggang. Lipat ke arah garis pinggang dan kita dapat lipatan ini. Kemudian tandakan di sini, kita tanda pakai tangan dia, naikkan 2 inci. So kita dapat sini. So ukur berapa lututnya. Sekarang kita dapat lutut. Saya dapat lutut 9 inci suku. 9 inci suku. Jelas tak? 9 inci suku.
darabkan dengan 2. So kita dapat 18.5. Lututnya ialah 18.5 inci. So lutut 18.5. Okey, 18.5. Sekarang kakinya. Kita ukur yang ini. Ini, ambil ni, pegang macam ini. Ratakan dia. Ukur berapa? So, saya dapat 8.5 inci. 8.5 inci darab dengan 2, kita dapat 17 inci. Okey. Okey, kaki kita dapat 17 inci. Seterusnya kita ambil ukuran perut. Seluar dia ratakan. Dan kita ambil daripada sini, sini ke hujung sini. Ratakan. Ratakan. So, saya ukur eh. Barisnya. So, saya dapat 11.5 inci. 11.5 inci bermaksud 11.5 inci darab dengan 2, kita dapat. So, saya dapat 23. So, di sini buka 23. So, itu saja. Okey, untuk ekstranya, bila mana kalau kita betul ikut sebuah contoh, kita kena ikut keselesaan pelanggan. Yang pertama, kita kena ukur fly dia. Ukur fly dia antaranya okay, 6 inci. So, kita dah tahu fly dia 6 inci. Sama dengan 6 inci. So, lagi satu, berapakah buka mulut poket sebab kita ikut sebuah contoh? Ukur, dapat 5.5 inci. Okey. So, 5.5 inci. Okey, itu saja. Hai, anda nak lagi perkongsian daripada cikgu? So, jangan lupa untuk tekan like, subscribe dan tekan loceng supaya anda tidak tertinggal lagi info dan ilmu jahitan daripada kami yang kami akan kongsikan. Bye, jumpa lagi!